Wah, wah, wah. Bunganya sangat cantik. Ternyata di Taiwan ini sekarang lagi masih musim semi loh. Jadi yang mau berliburan ke Taiwan pasti merasakan keindahannya bunga-bunga yang bermekaran. Asik. Terasa aku lagi berlibur. Padahal enggak, ini cuma jalan-jalan doang. Kerja-kerja nemenin kakek. Di musim semi ini bunga-bunganya sangat indah. Seperti hati kalian yang lagi pada berbunga-bunga. Cie, siapa yang lagi berbunga-bunga? Wilujeng petepang dangu Pak Amrok Jonghok sarang saya. Nah, aku mau sharing aktivitas aku, kegiatan aku sebagai seorang TKW. Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video aku. Ini adalah kegiatan aku, rutinitas aku setiap hari seperti ini. Untuk pergi ke taman bersama kakek, nemenin kakek untuk jalan-jalan dan olahraga. Kebetulan di taman hari ini ada acara, ada pengamen di Taiwan, suaranya sangat bagus sekali.
Dan setelah pulang dari taman, lanjut untuk nemenin kakek untuk potong cukur bulu 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 kepala, bulu rambut, cukur rambut ya maksudnya. Jadi aku nemenin dia untuk cukur rambut. Di sini murah loh, bayarnya cuma 100 NT. Dan terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa komen, komen, komen. Yuk, zaijian. Sampai jumpa. Bye-bye.